Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin wa nabbaha ta'ala bi ihya'il ardi ba'da mautiha ala i'adatil ajassami ba'da siratiha ba'da sayra ayah. Sayruratiha. Ada wawunya enggak situ? Iya. Ada wawunya. Harusnya begitu, enggak ada wawunya ini saya. Saya bingung bacanya. Ada wawunya. Ini yang benar ada wawunya. Saya enggak ada wawunya. Yang benar ada wawunya. Jadi bacanya ba'da sayruratiha gitu. Iya. Ini kalau kalimat itu huruf itu mempengaruhi bacaan. Ba'da sayruratih ramiman. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dengan menghidupkan bumi, ya. Setelah matinya atas menghidupkan jasad-jasad setelah jadinya itu hancur. Kama qala Abu Daud At-Tayalisi, sebagaimana mengatakan Abu Daud At-Tayalisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi bumi dihidupin, tadinya mati, hidup. Atas mengembalikan jasad-jasad setelah, ya, setelah jadinya, ya, hancur lebur. Tadinya hancur lebur, ya, kemudian hidup, ya. Hancur luluh, ya. Kama qala, sebagaimana berkata oleh Abu Daud At-Tayalisi, haddatsana Syu'batu akhbarani Ya'la bin Ya'ta'in qala sami'tu Waqi' ibn Udsin yuhaddisu an Abi Zarinin Razinin Al-Uqayli qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta, bagaimana Allah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Qala ama marata bi Daud, ama marata bi wadin muhmilin mumhilin summa marata bihi khadiran. Allah menjawab, ama marata, perhatikan olehmu, ya, bisa begitu mengartikannya. Apakah tidak kamu pernah lewat, ya, atau juga bahasanya langsung, perhatikan olehmu. Apakah engkau pernah, bukankah engkau pernah lewat biwadin mu'milin, di tanah yang tandus. Summa maratu bihi khadiran, kemudian engkau lewat dengan tanah yang tadinya tandus, kemudian dia menjadi hijau. Pernah enggak kamu lihat begitu kira-kira? Jadi tadinya itu tanah tandus, kagak ada tumbuh-tumbuhan. Satu saat dia tumbuh. Pernah enggak begitu kamu lihat gitu? Artinya bisa aja itu yang tadinya mati bisa hidup. Kan kadang kita begitu, Pak. Ada orang tadinya sekecil banget, ingusan, sekarang jadi orang kaya.
Ada orang gitu. Dulu ya jelek banget, sekarang ya Allah. Cakep banget, enggak mau apa cakep banget sekarang ya. Dulu kayaknya dulu kumel banget dulu. Sekarang cakep kaya. Ya teman kita dulu udah lama kita enggak pernah ketemu, teman SMP. Ya. Yang dulu kelihatannya maaf cemen banget gitu. Sekarang yang cemen jadi keren banget. Yang dulu kelihatan keren yang jadi kiri banget. Itu pengalaman pribadi saya begitu. Udah lama gak pernah ketemu teman SMP, ketemu Masya Allah. Siapa yang bisa gitu? Ini Allah, Allah bisa begitu. Yang rubah keadaan itu ya Allah. Qala bala, yang menjawab iya pernah. Qala kadzalika nusur, begitu pula ya bangkit dari kubur. Jadi nanti bangkit dari kubur begitu. Mati jadi hidup. Au qala, atau yang mengatakan kadzalika yuhyillahul mauta, seperti itulah Allah hidupkan yang mati. Ya, tadinya mati jadi hidup. Wa syahidu hadza qaulullah ta'ala, dan syahid ini yaitu firman Allah ta'ala, dalilnya ini yaitu firman Allah ta'ala, wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyayna wa akhrajna min habban faminhu ya'kuluna wa ja'alna fi al-jannati min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fi min al-uyuni liya'kulu min samani wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Wa ayatun, dan tanda lahum, bagi mereka, al-ardul maitatu, yaitu bumi yang mati. Ahyaina, kami hidupkan tuh bumi yang mati. Wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, dari bumi itu, habban, biji. Faminhu ya'kulun, maka dari biji itu mereka makan. Jadi biji yang tadinya mati jadi hidup. Kan begitu banyaknya. Ya, dari biji-bijian. Cabai kan dari biji itu ditaruh jadi hidup. Kacang-kacangan dari biji itu. Coba pikirin manusia pun dari apa? Sperma. Coba renung itu sperma. Jadi ganteng banget ya. Dari sperma. Jadi kok bisa hidup itu? Masya Allah. Siapa yang bisa bikin hidup? Tidakkah kita berpikir Allah? Dari hal yang ina, jorok. Jorok enggak tuh? Ini sperma siapa nih? Ini. Ini asal, ini manusia, jadi manusia nih. Ini. Bisa jadi ganteng, bisa jadi cantik. Bisa jadi pintar, bisa jadi alim. Sperma. Siapa yang bikin begitu? Allah. Coba renungin tuh, bisa hidup. Tidakkah kita berpikir begitu? Tanda Allah besar banget, Allah mulia banget, pintar banget Allah, Masya Allah. Bisa dibuat dari sperma. Awalnya dari tanah, dari kemudian ya manusia turunan dari sperma. Allah yang bikin itu. Keluar anak kita, prot, wah, wah, wah. Alhamdulillah ya Allah, lengkap semua. Ada tangannya, ada kakinya, ya. Mulutnya satu, matanya dua, telinganya dua. Hidungnya, alhamdulillah ada hidungnya, cakep, Masya Allah. Ya, walaupun ke dalam dikit. Itu kebesaran Allah itu. Coba kalau mama dia lahir, tep. Ya, tangannya kagak ada satu. Ini tangannya kemana ini? Tangannya ada dua, Pak. Kakinya ada dua. Coba kalau kakinya satu. Ya anak gua, lu enak, anak gua cakep, anak gua kakinya satu doang. Siapa yang bisa bikin begitu? Allah, nggak ada yang lain. Allah, itu yang kerja kayak begitu. Allah, nggak yang lain. Allah yang bisa bikin. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin, dan kami jadikan padanya kebun-kebun daripada kebun kurma dan kebun anggur. Wa fajjarna fi'a minal uyun, dan kami
kami pancarkan di dalamnya daripada mata air. Liyakulu min samarihi, supaya mereka makan dari buahnya. Wa ma'amilat su'aydi'im afala yashkurun, dan apa-apa yang tangan-tangan mereka lakukannya, ya, apakah mereka itu tidak bersyukur? Nah, ini dia nih. Apa kita enggak bersyukur lah dikasih kita nih, cakep. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran, macam-macam ini. Kita enggak bersyukur sama Allah, enggak terima kasih sama Allah. Ya, kita enggak terima kasih sama Allah. Karena saking hebatnya Allah, saking cakepnya Allah, jadi kesaruan. Saking maha maafnya Allah, kesaruan kita. Keenakan. Saking baiknya Allah, keenakan. Jadi lupa kita, lupa. Udah sakit baru ingat. Udah sakit baru ingat. Udah miskin baru ingat. Dipecat baru ingat. Ya, udah susah baru ingat Allah. Ya Allah. Ya Allah, aku udah sakit kayak begini. Aku berjanji ya Allah, entah kalau aku sehat, aku pengen rajin puasa Senin Kamis ya Allah. Tapi sebaran saya mau puasa dah ya Allah. Maafin saya ya Allah. Sembuh, habis sebaran kagak jadi puasa. Begitu orang begitu. Iya. Lagi banyak duit, lupa sama Allah. Pas sudah miskin baru gue sih pengen nyumbang banyak banget, tapi gue begini gimana. Kemarin kemanain mas, lagi banyak duit punya jabatan, lupa. Emang begitu. Jadi kalau begitu bagusan miskin, bagusan susah, bagusan dia sakit lebih afdol. Karena dengan dia sakit, dia susah, dia miskin, ingat sama Allah. Lagi kaya gak ingat Allah. Nah, kita jangan sampai begitu. Yang lagi kaya kita ingat, lagi miskin baru kita ingat, lagi kaya kita lupa. Yang enggak ada manfaatnya, kurang. Nah, kalau kita lagi kaya ingat Allah, manfaatnya banyak. Ya, punya jabatan ingat Allah, manfaatnya banyak. Telunjuknya tajam. Ya, kalau lagi berjabat, jadi langsung kun fayakun. Iya, kalau nggak lagi menjabat, nggak mantep nih. Masalatun. Ustudillah limadhabil imami malikin fi kawni kawnil jari'i fulanun qatalani launan lau'an bihadhil qissati. Diambil dalil bagi madhab Imam Malik pada keadaan, ya, perkataan orang yang dilukai itu, katanya apa? Ya. Si fulan telah membunuh aku. Lau'an, ya. Lau'an. Ini suatu bukti. Ya. Lausan, ya. Lausan, lausan, ini satu bukti. Bihadzil qisati, dengan ini kisah. Li'annal qatila, karena bahwa orang yang dibunuh, lama huyiya, tatkala dia itu dihidupkan, su'ila man qatalahu, ditanya siapa yang telah membunuh dia. Faqala, lalu ia menjawab, fulanun qatalani, qatalani, si fulan telah membunuh aku. Fakana dzalika maqbulan minhu, maka adalah demikian itu diterima. Li'annahu la yukhbiru hina izin illa bil aqi, karena bahwasannya dia tidak memberitakan ketika itu kecuali dengan kebenaran. Wala yutahamu wal halatu hazi, dan dia tidak dicurigai. Maksudnya enggak dicurigai membuat kepalsuan pengakuan. Dan keadaan inilah memang benar keadaannya. Warajahu dzalika li hadisi Anasin anna yahudiyan qatala jarihatan jariyatan ala awdain la faradakha ra'sa'a baina hajaraini faqila man fa'ala bika hadha afulanun afulanun atadzakaru yahudiyya.
dan mereka mengungguli. Ya, demikian itu kejadian ini, ya, dia unggulin, dia benerin, karena ada hadis Anas bahwasanya orang Yahudi telah membunuh, orang Yahudi telah membunuh, ya, seorang pelayan perempuan atas luka-luka, ya, audahin lah luka-luka yang ada di kepala. Faradaha, ya. Maka ia menggencet ra'sah akan kepalanya baina hajarain, di antara dua batu, ya, untuk mematikannya. Na'udzubillah. Faqila, lalu ditanya, man fa'ala bika, ya, man fa'ala biki, ya, siapa yang telah berbuat kepada engkau haza ini, ya, afulanun afulanun, apakah si fulan, apakah si fulan, hatta zakarul yahudiya, sehingga mereka menyebutkan orang Yahudi. Fa'umat, lalu perempuan itu mengisyaratkan mirasi dengan kepalanya, iya, orang Yahudi. Fa'ukhizal yahudiyu, lalu ditangkap orang Yahudi itu, ya, emang orang Yahudi, ya, itu, ya, memang menjadi sesuatu yang apa gimana gitu, Yahudi, ya, yang kerok walantar doan ke Yahudi sampai ditaruh dalam Al-Quran begitu. Falam yazal bi hatta antarafa, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarudda ra'sahu baina hajaraini, maka senantiasa dengannya, ya, ia mengaku, ya, dia mengaku dia yang bunuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar, ya, ya, agar, ya, apa ini, ayarudha ini meremukan, agar, ya, dia meremukan kepalanya, atau ayyurudda ra'suhu, gitu, agar diremukan kepalanya di antara dua batunya, di antara dua batu, karena orang telah diremukan tuh perempuan, ya, dia remukkan pahala perempuan dengan dua batu, dia gencet. Nah, hukumannya gencet lagi pahalanya dengan dua batu. Jadi kisah sama gitu, ya. Wa inda Malikin, ya, maksudnya ayu rotok aja deh. Wa inda Malikin, dan Imam Malik, iza kana lausan halafa awliya'ul qatili qasamatan. Dan menurut Imam Malik, apabila dia itu sebagai mukti, ya, maka bersumpahlah wali-wali orang yang dibunuh itu, ya, suatu sumpah, ya. Wa khalafa jumhuru, dan menyalahi oleh jumhur fi zalika, pada demikian itu, walam yaj'alu qaula qatini fi zalika lausan, mereka tidak menjadikan perkataan orang yang dibunuh itu sebagai bukti. Wallahu a'lam bishawab. Ini ceritanya banyak ragam, ya, banyak ragam ceritanya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nanti baru lagi ayatnya, summa qasat qulubuhum qulubukum min ba'di dzalika.